ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang makan makan yang haram dalam surah Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul Ya, Allah mengharamkan atas kalian bangkai dan seterusnya termasuk juga ialah hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu menyembelih untuk selain Allah dosa besar, syirik besar. Dosa yang sangat besar. Nabi bersabda la'anallahu man dzabaha ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ulama kita menyebutkan, karena Allah juga menyebutkan bahwa hewan yang disembeli untuk selain Allah. Diberikan sesajenan kepada lautan, kepada tempat-tempat angker dan semisalnya, maka hewan ini haram dimakan. Jadi kalau ada suatu kais desa, suatu kampung, pantai, umpamanya mereka yang menyembeli, seekor sapi, kepalanya mereka itu hanyutkan ke lautan, kemudian dagingnya mereka bagi, maka dagingnya ini haram, gak boleh kita makan. Allah menyamakan seperti bangkai bahkan sama seperti daging babi ya mohon maaf ya yeah. disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala keharamannya maka tak boleh kita memakannya nah berbeda kalau seandainya itu mungkin bentuknya bukan hewan sembelihan seperti buah-buahan dan semisalnya ini pun ya tidak dianjurkan kita untuk memakannya karena mereka mempersembahkannya kepada dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka, maka sebaiknya makanan seperti ini kita biarkan saja. Gak usah kita ambil, gak usah kita makan. Allah Ta'ala